Hai semua, assalamualaikum. Selamat malam. Ini malam Isnin, pukul 10 macam tu lah kan. Kita nak lepak dekat kedai mamak, nak ngeteh tarik. Lama kita tak teh tarik. Dan malam ni syukur alhamdulillah tak hujan. Sekalian kita nak singgah dekat bank dan isi minyak sekali ya guys ya. Sebab besok pagi kan sekolah semua pagi-pagi, jadi kena pergi awal pagilah isi minyak, ambil duit untuk duit jajan gitu ya guys ya. Dan sedikit cerita ya guys ya, ini yang tengah viral di Pok Klang, khususnya dekat Pok Klang, memang tengah viral dekat TikTok lah, dekat berita-berita lah, itu ramai warga asing yang kena tangkap sebab jual tempe ya guys ya. Jual tempe RM50 gitu. Ya Allah, terkejut, sumpah terkejut ya guys ya. Ternyata tempat situ tuh ramai warga asing yang jual tempe malam-malam gitu ya guys ya. Memang ramai, terkejut juga sih. Apalagi yang hari itu saya tengok kontennya Kakak Sri. Siapa yang tahu Kakak Sri itu, dia buat konten dekat TikTok lah, dekat YouTube dia itu, pasal warga asing yang jual tempe RM50 gitu kan. Saya tak paham jual tempe itu apa benda ya guys ya. Tapi selepas tengah viral dekat TikTok tuh, rupa-rupanya jual tempe macam tu gitu. Terkejut juga, ada sumpah terkejut ya guys ya. Dan ini dah sampai dekat ni, dekat Pok Klang. Suami nak pergi peng dulu kejap. Kita pergi sesinggah ke peng dulu. Ini sepi ya ni, tengok sepi. Adik dah sepi suasana ni dekat Pok Klang malam-malam macam ni ya guys. Sepi tak suka kalau ambil video malam-malam ni. Ambil gambar ayah. Oh, tengah-tengah peng. Gelap. Ni dekat kedai mamak, apa, nasi kandar EZ. EZ. Apa dia? Suasana malamnya guys ya. Suasana malam dekat Pok Klang. Okey, di sekarang pukul 10 malam. Suasana dekat Pok Klang malam hari itu macam ni, sepi. Tapi kalau hari Minggu dekat sini, korang kalau nak datang nak ramai, nak tengok ramainya Pok Klang macam ni tu, hari Minggu pagi ya guys ya, pukul 9 gitu memang full ramai. Orang warga asing kan cuti kan, jadi memang full ramai dekat sini ya guys ya. Dan untuk pasal kes jual tempe ini, sebenarnya saya tak nak membahas ya guys ya. Tapi sebab dikarenakan kita ini sama-sama perempuan, sama-sama orang Indonesia gitu ya guys ya, jadi memang sedikit kecewa juga lah kan. Padahal yang buat kerja jual tempe itu kan hanya segelintir, tak semua ya guys ya. Cuman jadi yang kena dampaknya itu perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Malaysia gitu. Padahal yang buat itu hanya segelintir, tak semua perempuan Indonesia yang kerja di Malaysia itu jahat, tak semua ya guys ya. Ramai orang Indonesia yang kerja dekat kilang ataupun kerja apa namanya, restoran, kerja jadi pembantu rumah ataupun cleaner ataupun tukang masak, itu ramai ya guys ya, ramai. Cuman itulah, jadi yang buat orang tuh hanya segelintir buat kerja macam tu, jadi yang kena dampaknya tuh semua perempuan-perempuan Indonesia yang ada di Malaysia gitu. Dan ini saya nak singgah dekat ini dulu ya guys ya, isi minyak dulu. Nanti kena Okay, dah settle.
isi minyak. Kita kalau isi minyak full tu RM5 ya guys ya. RM5 tu kalau duit Indonesia tu sekitar 16,000 atau 17,000 macam tu lah kan. Ya kan. 16,000 gitu tu full satu tangki ya guys ya. Tu full penuh. Cukuplah untuk kadang-kadang sampai 3 hari, kadang-kadang sampai 2 hari tak mestilah. Kita tengoklah banyak pakai guna motor ke tak gitu ya guys ya. Dan terima kasih juga yang sudah dengar cerita saya tentang pasal tempe ni kan. Sebab hari tu kan memang tengah viral gila dekat TikTok. Lepas tu saya tengok kontennya Kakak Asri tentang tentang apa namanya tempe-tempe ni kan. Tadi jujur saya tadi tak tahu apa benda jual tempe ya guys ya. Tapi bila saya tengok sendiri dekat video-video dekat TikTok lah apa tu, ternyata jual macam tu. Terkejut jugalah kan. Harap-harap lepas ni tak ada lagi dah kerja-kerja macam tu gitu. Lebih baik kerja kecil tu sikit, tak apa, kerja restoran ke, kerja kilang ke, janji halal gitu ya guys ya. Kesinggah kedai mama. Minum apa dek? Pedas. Pus. Kacu dek, stracos. Aduh basah. Kita cari kurang dulu. Ini kita jus. Dia jus apa? Ada mangga. Mangga. Ada mangga. Mangga boleh. Air batu kurang. Teh tarik halia. Teh tarik halia. Ini je. Ini nak usah naik. Stracos. Sucuk-sucuk pun minum stracos. Ini mana yang lihat? Ni. Hai. Dia warnanya mejanya kuning, tapi hijau barulah cantik. Teh tarik halia 9 tahun. Alah sejuk lah, sejuk. Macam mana dia buat tak mau buat betul-betul panas ya? Astaghfirullahaladzim. Tumben aja tak Nescafe. Oh Nescafe. Ya kan teh tarik. Nah, tinggal tunggu di canainya. Tadi saya dah makan. Petang tadi makan oseng-oseng pedal. Letak petai. Pedas cilinya banyak. Tuh. Hati ayam tu saya tak suka, tapi kalau pedal tu saya suka. Pedal di oseng-oseng sama pate. Mantap. Ini ada. Peti canai kosong. Dari makan dek, makan dek, makan dek. Eh, dek, dah makan, makan, makan. Makan, makan. Ini biru ya. Roti cane. Hitam ya. Hitam hitam ada. Bawah. Ayah dah dapat gaji dah sebulan. Ayah besar ke kereta tu ya. Tukar kereta besar. Bukan. Beli. Bersihkan. Kereta tu kotor. Tuh lah. Tak boleh bunyi enjin. Kenapa tak beli yang baru je? Tanah. Adik suka ke kereta tu? Suka. Bila aku nak beli kereta lain, ayah tak suka. Adik suka. Sambil-sambil lah makan kita. Cepat. Sambil makan. Okay. Sedap roti? Kau kurang garing? Tak sedap? Kalau muka macam tu tak sedap tu. Okeylah nak macam pun aku ni dah. Kita muka ya. Bermulas lah. Nak balik kampung air ni tau. Nak balik kampung ni beli kereta tu. Sambil lah makan. Mimi makan. Ayah,
Ini makan. Kita tambahkan air panas. Air suam ya. Orang suruh air panas malah tak suam. Ini ya sepatutnya bawa tadi. Nanti ada di motornya 10.000. Nak balik ya guys ya, nak balik. Nah, tu tengah bayar pak suami, tengah bayar. Lepas tu mana dia? Dah. Ah, tu dia. Okey, jom kita balik.